Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Alza. Nah, di video kali ini saya mau buat bubuk cabai. Mau tahu cara buatnya? Silahkan ditonton ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini saya ada cabai merah keriting. Sebelumnya sudah saya keringkan di bawah terik matahari ya, yang sangat panas. Kalau mau pedas, boleh dicampurkan lagi menggunakan cabai rawit merah. Ini saya menggunakan cabai merah keriting saja ya. Kalau mau dicampur boleh. Sebelumnya kita cuci bersih dulu cabainya. Setelah kita cuci, baru kita jemur di terik matahari langsung ya ini. Sampai betul-betul cabainya ini kering. Nah, kalau tandanya kering, bisa kita patahkan aja seperti ini. Nah, ini berbunyi seperti ini ya. Nah, berarti cabenya ini sudah kering, siap untuk kita blender atau kita haluskan. Nah, seperti ini ya. Jadi, cabenya ini betul-betul kering, baru bisa kita blender. Nah, ini sudah saya siapkan blender. Boleh menggunakan chopper ataupun yang lainnya ya. Agak lebih senang untuk menghaluskannya. Ini saya potong kecil-kecil ya, seperti ini. Ini karena cabenya banyak, ini saya bagi dua untuk menghaluskannya. Kita potong kecil-kecil dulu seperti ini, nanti baru kita haluskan. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri di rumah, bahannya ini alami tanpa bahan pengawet. Mengapa harus beli lagi ya Bun? Jadi kita bisa bikin sendiri bubuk cabenya di rumah. Tinggal kita keringkan aja cabenya, nanti setelah benar-benar kering ya, baru kita blender atau kita haluskan. Kita blender benar-benar halus ya, agar bubuk cabenya ini bagus dan halus nanti. Nah, ini kita blender, kita tutup. Ini tanpa kita beri air ya, jadi blendernya ini kering. Setelah kita blender, kemudian kita saring ya. Ini karena blender saya kurang bagus, jadi tidak halus banget. Ini saya saring aja, kita buang bijinya ini ya. Nah, ini dia hasilnya, sudah saya saring semuanya. Nah, ini tinggal kita simpan ke dalam wadah tertutup agar tidak cepat mengering ya, atau bergumpal.